Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tata cara untuk kirim saldo ke sesama member UberPay ya. Jika salah satu member UberPay tidak punya nomor rekening atau ATM, seandainya mereka minta tolong pada Anda, Anda bisa bantu dengan cara seperti ini. Pertama, masuk ke dashboardnya. Di bagian dashboardnya Anda bisa langsung pilih menu saldo kayak gini, lalu ada di sub menunya ada deposit saldo, kirim saldo, redeem voucher, mutasi saldo. Anda pilih kirim saldo, sudah masukkan nomor tujuannya, pastikan nomor tujuan tersebut sudah terdaftar di sebagai member UberPay di aplikasi UberPay. Itu saya akan masukkan salah satu nomor. Nomor handphone yang dituju itu tidak bisa ke nomor pribadi kita karena tidak ada di sistem, jadi ke nomor selain nomor pribadi kita. Nomor pribadi yang terdaftar maksud saya. Nominal transfer. Nominal transfer, pastikan nominal transfer Anda minimal 20.000. 20.000 dan minimal untuk melakukan saldo, melakukan kirim transaksi saldo ini Anda harus memiliki setidaknya 50.000 di aplikasi Anda. Contohnya kayak ini. Saya akan transfer sebesar 20.000. Di situ masukkan kata sandi akun Anda. Pastikan nomor yang Anda tuju itu benar. Setelah saya lihat, jika sudah benar, pastikan nominal transfer yang dikirim juga sudah benar. Jika sudah, lakukan continue. Transaksi saldo berhasil, saldo penerimaan.